saya akan mencoba eksperimen kapilaritas. Bahan-bahannya 3 buah gelas kosong, 2 pewarna, 2 tisu, dan air. Langkah pertama, kita isi 2 gelas dengan air. Gelas pertama kosong. Langkah 2, kita akan beri pewarna, satu warna biru, satu warna kuning. Langkah ketiga, kita masukkan tisu ke sama. Nah, kita tunggu ya perubahannya. Proses berpindahnya air ke gelas kosong melalui celah-celah kecil yang ada di tisu. Oke, sekian eksperimen kapilaritas dari Rendra. Bye-bye.